Halo? Halo? Iya, Pak. Siap. Hah? Tugas seberat itu Bapak percayakan ke saya? Baik, Pak. Saya selalu siap. Siap, Pak. Siap. Aing ready. Woi bos, mau kemana lo? Bayar apa? Ya elah, segini doang. Eh bos, murah gini bos. Bos. Ini adalah markas teroris yang 10 tahun udah kita intai. Tapi kita belum berani untuk hidup. Karena bahkan larva lalat pun bakal mati kalau masuk sini. Tapi di tempat ini ada ultimate yang gue butuhin untuk nyelesain misi. Asus ROG GL502. Jadi mau nggak mau gue harus masuk buat dapet tengah putih Asus ROG. Lu awas kenapa? Gua mau lewat nih. Blockingnya gini, bego. Lu udah gering kah pas briefing, ha? Gue di luar lagi. Halo? Hah? Mama minta pulsa? Ya nanti mah. Ya nanti dikirim. Oke. I love you. Tinggal dua. Gua lupa lagi nih, gak bawa magazin tambahan. Sial banget ya Ken. Oke, dalam gaun 20 rupas ini cukup. Headshot! Thank you, baby. Untung gue sering nonton Boys Before Flower. Gue udah gede. Mait-maitnya kok pada hilang ya? Bodo amat. Yang penting gue bisa masuk buat dapetin laptop Asus ROG. Lu curang! Curang apanya? Lu pakai sepatu di atas batas usia! Sorry, lupain. Oh!
Kita sweet. Lemah. Tapi oke. Oke. Gajah terbang. What the? Gua nggak peduli. Anu coy, emang nggak bisa tak pakai laptop lain aja? Emang kenapa sih kok harus pakai ROG? Ah, beraninya lu ngeremehin Asus ROG? Kenapa harus pakai Asus ROG? Nah, Asus ROG itu ada 3 series. Yang pertama adalah seri GL, yang kedua seri G, yang ketiga adalah seri GX. Seri GL adalah seri yang paling terjangkau dari ketiganya, tapi tetap mempertahankan kualitasnya yang tinggi, men. Contohnya kayak G502 yang sekarang lagi gue cari-cari. Si G502 ini jeroannya udah pakai Intel Core i7 yang 7700 dan VGA-nya udah pakai Nvidia yang GTX 1060. Selain itu, G502 ini ada juga warna silvernya. Harganya cukup murah, sekitar 26 jutaan. Murah banget kan? Oke, next. Kita ada seri G. Seri G adalah seri yang paling menengah dari lini ROG, sorry. Contoh dari G ini adalah G752PS. Jeroannya ini udah pakai Intel Core i7 juga sama, tetap yang 6820HK dan VGA-nya Nvidia yang GTX 1070 sebesar 8 GB. Ya, dan yang terakhir ada seri GX. Laptop yang termasuk seri ini adalah dua kakak beradik, yaitu GX700 dan GX800. Jadi dua laptop ini adalah laptop-laptop yang saking gaharnya, men. Mereka harus pakai water cooling system yang biasa dipakai di PC gaming. Lo bayangin aja, yang baru ini si GX800 itu prosesnya udah paling kenceng di laptop, yaitu Core i7 yang 7820HK dan VGA-nya itu ada 2 biji, men. Yang keduanya merupakan GTX tertinggi dari Nvidia. Jadi, desain dari semua laptop ROG itu selalu eye-catching menurut gua, men. Karena emang dari logonya aja ini udah nunjukin kalau ini tuh laptop premium. Selain itu, laptop-laptopnya juga punya desain yang unik yang menurut gue itu terinspirasi dari mesin tempur. Mesin-mesin tempur kayak tank baja, tank... Mungkin karena laptop ROG juga selalu siap diajak tempur dalam artian dia itu gaming, editing, designing, dan sebagainya. Tapi belum bisa nyari mantan ya. Oke, contohnya kayak GX800 yang punya desain kayak pesawat tempur, dan ada G701 sama G752 yang desainnya terinspirasi dari tokoh Marvel Heroes yang warna merah bisa ngeluarin jaring Iron Man. Sebenarnya nggak usah gue jelasin lagi, karena tadi gue udah nyebutin beberapa spek dari laptop ROG yang memang semuanya itu udah pakai peran tertinggi dari komponen-komponen yang pas untuk kelasnya. Kayak G701 yang pakai RAM 64 GB, prosesinya Core i7, VGA-nya GTX 1080 dan juga SSD-nya 1 TB yang bisa ngelola data super cepat. Mantap jiwa. Innovation. Asal lu tau guys, Asus ROG itu sering banget jadi yang pertama bikin terobosan di ranah perlaptopan. GX700 waktu dirilis beberapa tahun lalu itu adalah laptop pertama dengan external water cooling system. Mantap jiwa. Dan kemudian fiturnya ini diturunin ke penerusnya, yaitu GX800 di tahun 2017 ini. Dan langsung men, GX800 menang di acara Innovation Award CES 2017. Mantap jiwa. Selain itu, ROG juga baru aja ngerilis setelah kemarin gua cari-cari ngeload data terus searching sana sini, bukan mantan ya. Oke. Baru aja ngerilis laptop barunya, yaitu GX501 alias Zephyrus yang punya Innovation ketebalan cuma 1,7 cm, boy. Beratnya lu tau enggak berapa? 2 kg.
gak seberat mantan lo. Meskipun dengan spek dewa, kayak Core i7 yang 7700 haki, terus GTX 1080, RAM 24GB, dan SSD-nya berapa lo tau gak? 512GB. Oh my god, oh my way. Keyboard dari Asus ROG itu udah pakai backlight, man. Baik yang warna merah doangan maupun RGB. Lo tau RGB? Red, green, and blue. Abis gitu, di model GX800, keyboardnya itu udah pakai keyboard mekanik yang merupakan keyboard jenis terbaik buat apa coba? Gaming. Layar dari ROG itu semuanya udah pakai layar jenis IPS. Dan di beberapa model juga resolusinya, men, udah pakai 4K. Selain itu, mereka punya teknologi yang namanya G-Sync yang bisa ngasih lo FPS tinggi meskipun dengan settingan berat sekalipun berat. Dalam artian, visual lancar banget, bosku. Jadi nih, sebelum akhirnya dibeli sama kalian semua ya, laptop-laptop Asus ROG itu pas produksinya udah ngelewatin serangkaian tes, kayak tes tulis, tes fisik, tes SBMPTN. Sorry. Kayak pressure test, terus shake test, and drop test. Jadi ini laptop udah tahan banting juga. Tapi buat bayar-bayar rewel di antara lo semua, kayak ibu-ibu komplek, terus ya, what the hell lah pokoknya. Asus ROG tetap memberikan ketenangan ke lo semua dengan memberikan garansi global selama 2 tahun. Baik banget. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Shoot, edit, upload, and go get some love. Mantap jiwa.